Halo, guys! Gimana kabarnya nih, guys? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan senantiasa diberikan rezeki yang barokah. Amin. Kali ini Nakama Movie akan melanjutkan kisah Ye Chen, apalagi kalau bukan Donghua Legend of Martial Immortal atau Legend of Xianwu. Namun, sebelum itu jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol loncengnya bagi yang belum subscribe channel Nakama Movie. Oke, okay, thanks you guys. Pada episode sebelumnya, cerita bersambung pada seorang wanita cantik yang diburu oleh dua orang dari sekte Shisui. Baiklah, Langsung saja kita lanjutkan ke pembahasan alur cerita Donghua Legend of Martial Immortal episode keempat. Pada episode 4 kali ini, cerita diawali dengan seorang wanita cantik yang pada episode sebelumnya akan ditangkap oleh orang dari sekte Shisui. Diketahui nama dedek gemes ini adalah Chu -er. Ternyata, Chu Ling Er juga mengenali dua orang yang mengejarnya itu. Siapa lagi kalau bukan Huodu dan Yue Jiao? Setelah Chulinger menunjukkan diri, Huodu langsung meminta gadis cantik itu untuk ikut dengannya kembali ke sekte Shisui. Namun, Chulinger menolak ajakan Huodu. Mendengar penolakan itu, Huodu mengancam akan menindas Chulinger. Akhirnya terjadilah baku hantam antara mereka. Melihat Wodu tidak bisa mengatasi, Yuejiao datang untuk membantunya. Akhirnya terjadilah baku hantam dua lawan satu yang sangat sengit. Lantas, Chulinger langsung mengeluarkan serangan jiwa kepada Wodu dan Yuejiao. Serangan jiwa itu sangat kuat, sehingga membuat mereka berdua kualahan. Ketika Chuling er akan memberikan ulti kepada Yuejiao, tiba-tiba Wodu menyerang Chuling er dengan racun. Sampai. Ternyata racun itu adalah bubuk perangsan kelas atas yang telah mereka modifikasi. Efek samping ketika bubuk itu dihirup akan membuat Chuling Er tidak bisa mengendalikan nafsunya. Bukan hanya itu saja, jika pengaruh bubuk itu tidak segera diatasi, maka dapat merenggut nyawa Chuling -er. Pada saat dirinya akan ditangkap, Chuling -er langsung terbang untuk kabur dari Huodu dan Yue Jiao. Oh, Kemudian cerita beralih ke Ye Chen yang sedang berada di gua kultivasi. Di sana, Ye Chen sedang membongkar tas penyimpanan hasil dari rampasan sebelumnya. Sungguh tidak disangka, ternyata tas yang dirampasnya itu terdapat sebuah buku yang berisi teknik mistik. Ye Chen menilai teknik mistik ini akan sangat cocok dengan pemurnian tubuh berserk yang telah ia pelajari sebelumnya. Ketika Ye Chen akan mempraktikkan teknik mistik, tiba-tiba Ye Chen merasakan ada seseorang yang sedang terbang menuju kepadanya. Orang yang terbang itu ternyata Chu Linger. Ye Chen memastikan kalau Chu Linger adalah praktisi yang berada di ranah Dark Space. Pasalnya, Chu Linger bisa terbang di udara. Karena tidak ingin memiliki masalah dengan orang yang kultivasinya di tingkat tinggi, lantas Ye Chen memutuskan untuk pergi saja. Namun, ketika Ye Chen akan pergi, tiba-tiba Ye Chen mendengar suara seorang laki-laki yang sepertinya sedang memburu Chu Ling'er. Tidak ada pilihan lain, akhirnya Ye Chen menolong Chu Ling'er dan membawanya pergi memasuki gua. Huodu dan Yue Jiao yang baru sampai? langsung menghampiri Ye Chen yang sedang berlatih. Yue Jiao langsung mengeluarkan jurus hipnotisnya untuk menanyakan keberadaan Chu Ling'er. Untung saja api sejati yang berada di dalam tubuh Ye Chen segera menyadarkannya dari teknik hipnotis Yue Jiao. Namun di sini Ye Chen berpura-pura masih berada di bawah kendali Yue Jiao. Kemudian Ye Chen menunjukkan alamat palsu kepada mereka berdua. Setelah Wodu dan Yue Jiao pergi, Ye Chen kembali masuk ke gua dan melihat keadaan Chulinger. Melihat Chulinger lemas dan tidak berdaya, Ye Chen berusaha membantu untuk menghilangkan efek dari bubuk perangsang di dalam tubuh Ling'er. Di tengah proses penyembuhan itu, Chuling Er sudah tidak bisa menahan sanginya lagi. Akhirnya Chuling Er langsung menerkam Ye Chen. Di sisi lain, Huodu dan Yue Jiao yang pergi sesuai petunjuk Ye Chen, tetap saja tidak bisa menemukan keberadaan Chuling Er. Padahal mereka sudah mencarinya selama satu jam. Merasa ditipu oleh Ye Chen, Huodu dan Yue Jiao memutuskan untuk kembali ke gua tempat Ye Chen berada. Beralih ke gua tempat Ye Chen dan Chuling Er bercocok tanam. Setelah selesai bercocok tanam, Chuling Er marah kepada Ye Chen karena sudah berani menodai kesuciannya. <tik> Padahal Chulinger sendiri yang memulai menerkam Ye Chen, tapi mengapa malah ia yang marah? Memang benar, wanita itu tidak pernah salah. Ketika Chulinger akan mengambil nyawa Ye Chen, tiba-tiba terdengar suara wodu dan Yue Jiao. Lantas, Chulinger langsung mengikat Ye Chen, lalu keluar untuk menyelesaikan masalah dengan wodu dan Yue Jiao. Setelah Chulinger keluar, dengan bantuan api sejati, Ye Chen berhasil melepaskan diri dari ikatan tali dan langsung kabur. Di sisi lain, Chu Ling'er yang melihat Huo Du dan Yue Jiao berani kembali menemuinya, Ling'er akan memberikan serangan kepada mereka. Melihat Chu Ling'er sudah sembuh dari pengaruh bubuk perangsang, Huo Du bertanya sambil mengejek, "Apakah bocah Ye Chen itu yang membantu meredakan nafsunya?" Mendengar itu, membuat Chu Ling'er semakin marah. Merasa dirinya dihina, Chulinger langsung melancarkan serangan kepada Huodu dan Yue Jiao. Menerima serangan itu, membuat Yue Jiao marah dan ingin membunuh Chulinger. Pada akhirnya terjadilah baku hantam antar ciwik-ciwik. Ketika Huodu akan membantu Yue Jiao, tiba-tiba ia merasakan kehadiran seseorang yang berada di ranah Half Sky. Wodu merasa kalau nafas orang ini mirip dengan Chulinger. Lantas, Wodu mengajak Yuejiao untuk berhenti bertarung dan segera mundur. Ternyata orang yang berada di ranah Half sky ini adalah kakak Chulinger. Melihat kakaknya datang, Ling'er memegangi perutnya, sepertinya ia masih merasakan sakit karena rudal Ye Chen. Setelah menanyakan keadaan Ling'er, kakaknya itu langsung mengejaknya kembali ke sekta dan memberikan keadaannya. Ketika akan pergi, Ling Er teringat dengan Ye Chen. Kemudian, Ling Er kembali ke gua untuk menyelesaikan urusannya dengan Ye Chen dan melarang kakaknya itu mengikutinya. Sesampainya di dalam gua, ternyata Ye Chen sudah berhasil kabur dan hanya meninggalkan giok, yang merupakan tanda pengenal murid luar sekte Hang Yue. Di tempat lain, Zhang Tao sedang melapor kepada Saolong kalau ia belum menemukan keberadaan Ye Chen. Sebenarnya, Zhaolong berencana ingin menyingkirkan kakek Zhang Fengyan dan Ye Chen sekaligus. Namun, karena Ye Chen tidak ditemukan, Zhaolong menyuruh Sang Tao untuk menemukan kakek Zhang Fengyan dan merebut teknik roh surgawi. Episode keempat dari Donghua Legend of Martial Immortal bersambung sampai di sini. Semoga terhibur. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe ya guys ya. Cukup sekian, Nakama Movie mohon pamit dan sampai jumpa di video Legend of Martial Immortal episode selanjutnya.